Assalamualaikum, selamat siang Bunda cantik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kali ini aku mau sharing refill dan restock makanan di dapur dan juga bagaimana cara aku dalam menjaga kualitas makanan di dapur agar tetap fresh dan jauh dari jamur. Oke Bun, selengkapnya ya. Kali ini aku mau refill makanan di dapur. Kebetulan juga udah pada habis, jadi aku refill dan restock sekalian cukupnya aja. Untuk wadah penyimpanan, aku pakai yang plastik untuk makanan kering seperti makaroni dan spaghetti. Untuk makanan kering emang sengaja aku pakai wadah plastik seperti ini, toples plastik yang tutupnya lebar, jadi aku nggak susah dalam mengambil dan menutup makanan. Ukurannya juga pas untuk spaghetti dan makaroni, jadi emang aku stoknya nggak terlalu yang berlebih. Untuk wadah kopi dan tepung terigu, aku pakai toples kaca. Menurut aku penting banget dalam memperhatikan wadah penyimpanan di dapur. Seperti untuk tepung terigu yang gampang sekali lembab, dan kopi juga itu aku pakai toples yang tepat seperti toples dari kaca. Toples yang dari kaca ini aku simpan tepung terigu, maizena, dan kopi. Kalau untuk yang kering-kering aku simpannya itu di lemari kitchen set yang paling atas. Untuk menjaga makanan agar tetap fresh dan jauh dari jamur, aku pakai silika gel yang food grade. Karena di dapur rawan lembab, jadi aku selalu sedia silika gel food grade untuk ditempatkan di tutup-tutup makanan basah seperti pada kopi, maizena, dan tepung terigu. Fungsi dari silika gel itu dapat menyerap air sehingga makanan tetap kering, jauh dari lembab dan jamur. Seperti pada kopi ini aku pakai karena kopi itu rawan lembab, dan kalau jamur kita nggak bisa lihat, jadi kalau ditaruh di tempat kaca itu atau wadah kaca tetap fresh dan masih berbau harum. Lain halnya kalau ditaruh di wadah yang plastik, itu kopi akan berbau dan lembab. Selain untuk makanan, silika gelnya aku tempatkan di lemari dapur. Selain untuk memberikan lemari tetap kering, juga berguna untuk mencegah korosi atau karat.